ada cerita menarik apa sih, Ra? Maksudnya itu entah itu belajarnya, entah itu selama ngawas, adakah yang ngeblank tiba-tiba gitu gimana? Kalau Rara sama Jirayon sih lebih ke santai aja ya, sebenarnya nggak terlalu resmi apa gimana-gimana, jadi memang nyablak-nyablak aja gitu, apa yang mau kita omongin ya omongin aja. Tapi alhamdulillah sih ada editingnya, jadi walaupun kita ngomong apa juga tetap diedit dulu biar biar gitu. Ya itu sih sebenarnya lebih ke Jirayon itu lebih ke lucunya gitu kan, lebih ke gimana sih cara bangun chemistry biar biar orang tuh ngelihat kita tuh memang benar-benar sahabat gitu loh, benar-benar bisa bangun chemistry berdua. Kan lo ngerasa klop ya? Oscar banget, klop banget. Karena Jirayon itu kepribadiannya menurut Rara tuh sedikit banyaknya sama gitu sama Rara. Jadi apapun yang Rara lakukan dan apapun yang Jirayon lakukan itu pasti kita saling mengerti satu sama lain. Contoh samanya kayak gimana? Kayak misalnya kita kan suka julid gitu kan, maksudnya jadi suka ngobrol, suka bercanda. Ya dia juga gitu, suka bercanda terus juga suka saling kata-kataan gitu, dan itu menurut Rara ya udah biasa gitu kan, memang udah nge-host sama nyanyi. Sebenarnya sulit nge-host. Sulit banget nge-host. Karena kan kalau nyanyi ya 5 menit nyanyi, 7 menit selesai gitu kan. Tapi kalau ini memang benar-benar dari awal sampai akhir kita yang bertanggung jawab untuk bisa membangun suasana dan juga bisa membawa perasaan pemirsa yang nonton kita tuh ke apa yang sedang kita lakukan. Rindu juga enggak sama host-host yang udah? Banget, rindu banget. Tadi ketemu sama Agila. Ketemu jadi yang langsung Agila kangen banget gitu kan. Nanti Ra katanya kita nge-host lagi bareng-bareng. Doain aja semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa kerja secara normal kembali dan juga kita bisa membuat dan menghibur masyarakat yang sedang menanti-nanti gitu, menanti-nanti kompetisi Lida ini biar kembali mulai lagi. Kan Lida belum mulai nih, Ra. Ada ditawarin enggak untuk jadi host atau sekarang sendiri atau sama Jerry untuk jadi host di program lain gitu? Belum ada sih sebenarnya. Jadi masih lebih ke yang program di salah satu aplikasi dulu aja. Oh, fokus di sana. Iya, fokus di sana. Karena pernah nge-host bareng Ramdi, Iqbal, Iman. Dari mereka pelajaran apa sih yang bisa diambil? Banyak banget pelajaran mereka yang bisa Rara ambil, yang bisa Rara jadikan pengalaman sendirilah. Walaupun Rara belum praktekin, tapi setidaknya Rara bisa mengambil pelajaran yang sudah mereka alami gitu loh. Alhamdulillah mereka juga Kak Ramdi, terus Kak Irfan, Kak Gilang itu alhamdulillah walaupun kita junior tapi mereka yang merangkul kita. Mereka yang bisa buat kita tuh jadi lebih masuk suasananya kepada apa yang sedang mereka lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita salah juga langsung ditegur gitu. Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Jadi yang penting mereka itu alhamdulillahnya suka berbagi, suka kasih sharing-sharing ilmu gitu. Kemarin tuh begini-begini, terus juga nanti tuh kalau misalnya selesai acara tuh Irfan tuh suka bilang, ah hari ini bagus banget deh kamu ini misalnya nge-hostnya, ah misalnya hari ini kamu ini apa sih namanya, lebih ditingkatin lagi gitu. Jadi itu juga salah satu motivasi Rara untuk bisa belajar lebih giat lagi biar bisa gitu, bisa apa sih namanya tuh, bisa masuk gitu lah, bisa ngerti gitu sama apa sih arti host itu gitu.